Azan tu nak menghalau siapa? Di telinga kanan, iqamah di telinga kiri. Allahumma salli ala sallam. Jadi bila mana tak ada, tak buat security, akhirnya ramai yang tak selamat daripada tipu daya syaitan. Allahumma salli ala sallam. Maka ini orang, kebanyakan orang, banyak orang yang tak beri Allah. Akhirnya hanyut dengan dunia, ikut masuk. Kita bercakap ni bagi murid. Okay. Orang ni contoh keluarganya tak kuat agama. Bukan kata tak agama, agama tu ada. Kalau tanya agama apa, dia kata Islam. Tapi pegang agama tu masuk dia. Allah SWT ada semua. Pegang agama tu masuk dia. Okay. Tapi tengah-tengah jalan, rahmat Allah sambar dia. Rahmat Allah sambar dia. Adalah asbab-asbab yang Tuhan nak bagi hidayah dia. Akhirnya, dia pun berjanji dengan Tuhan. Aku nak mendekatkan diri aku kepada engkau. Itu maknanya jalan. Dia bukan setakat nak tunaikan kefarduan-kefarduan yang Tuhan fardukan, tapi dia nak mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu makna jalan. Nak mendekatkan diri, nak mendekatkan diri kepada Allah, bukan kita pi. Sebab Tuhan tu bukan berjarak. Yang kita nak kena pi pula tak ada. Dalam jarak kena pi. Tapi Tuhan tu lebih dekat dengan kita daripada kita dekat dengan kita sendiri. Kita apa? Kita orang kita, darah kita, jantung kita, hati kita, peluh kita, kulit kita, itu kita. Tapi Tuhan lebih dekat lagi dengan kita daripada kita dekat dengan kita. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Allahu subhanahu wa ta'ala. Kami lebih dekat dengan hamba kami daripada dia dekat dengan urat lehernya sendiri. Tuhan dekat lagi. Kalau itu Tuhan bukan Allahu subhanahu wa ta'ala. Dalam itu Tuhan itu bukan, dia bukan benda, dia bukan material. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan jisim, dia bukan diri, dia bukan arah. Semua itu makhluk. Atau pibahan adalah sifat Tuhan. Tahu ada Tuhan dekat dengan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana kita seorang-seorang kena uji. Allah SWT. Contoh, kenalah dalam laut. Kami dah kata orang kawan nama Zul Tifri. Kami panggil Ustaz Zul Tifri. Sebab dia tak dengar. Dalam perjalanan ke Tanah Suci, Bahrok Kapet. Nama kapet itu Salim. Salim mana sejahtera, bila pecah tak sejahtera lah. Kapal tu pecah, tenggelam tengah laut. Sebab tengah laut ni 16 jam dia tenggelam. Dia duduk 16 jam berpaut dengan satu objek 16 jam baru datang pertolongan. Banyak mati, boleh kata semua mati. Dia rakyat Malaysia yang hidup. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau seseorang tu tak Islam sekalipun, waktu macam tu, waktu kritikal tu, waktu tu dia akan berharap pada satu kuasa yang tolong dia. Itulah Allah, itu Tuhan. Sebab sifat manusia ni, dia dalam diri dia tak boleh berpisah dengan Tuhan. Cuma dia menafikan macam komunis. Mana boleh tak ada Tuhan? Mesti kena ada Tuhan. Tiba-tiba tak mengaku ada Tuhan.
terima. Allahumma salli ala Rasul. Jadi dia membohongi diri dia sendiri. Tak perlu Tuhan, bohong. Lenin ketika mana dia nak mati, teruk nak mati ni, waktu tu baru dia tahu. Kadang-kadang dia kata dia tak boleh menafikan Tuhan. Pemimpin-pemimpin dia suruh gereja loceng, bunyikan loceng gereja. Dia suruh masjid-masjid melaungkan adat. Akhir menampu tu. Sebab manusia ni dia sudah ada dalam diri dia akses untuk perhubungan dia dengan Allah. Macam orang buat rumah, orang dah buat sak, orang dah buat pula di rumah, dah wiring je. Dalam bilik semua dah ada pelak, aircon. Cuma kan tinggal nak main bom eh, soket bom sambung dengan aircon. Semua kita ni kakak Islam, semua dah ada pelak. Macam orang beli laptop lah. Beli laptop, dalam tu sudah ada akses internet. Orang salah ala sana mah. Tinggal nak sambung tak sambung lah. Kalau tidak, kita tak jawab. Waktu di alam roh hari tu, Tuhan tanya, Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Semua pakat jawab, bala syahidina, ya Tuhan, engkau lah Tuhan kami. Naku semua. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau disambung dengan plug dan on, itu maknanya jalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang yang 50 tahun baru mula nak jalan. Ada orang 60 tahun baru mula nak jalan. Pasal pencin. Dulu tak jalan. Hari ini berasa nak mendekatkan diri kepada Tuhan. Rasa tu dia panggil. Rasa ni sebenarnya hati. Hati tu ialah satu, satu komponen yang Tuhan cipta dalam diri kita. Itulah alat kita buat agreement dengan Tuhan. Perjanjian untuk jalan. Apa dia yang menyebabkan nak jalan tu? Habatan ialah mati. Hai nak mati ni. Rasa diri tu tak ada persediaan apa lagi ni. Nak kena buat ni. Nak buat apa? Buat ibadat. Satu yang Tuhan kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku mencipta jin dan manusia, manakan aku nak jin dan manusia beribadah pada. Dulu waktu muda tak mau buat ibadat. Bila pencin, baru nak buat ibadat. Baru nak jalan. Ada orang daripada muda lagi, daripada budak lagi, tak balik lagi, kecil lagi, jadilah berbeda. Jadi subhanallah, salam sayang Muhammad. Jadi bagi orang nak buat ibadat, bagi orang nak jalan, dia panggil mud. Allahu salam sayang. Murid ni nak jalannya dengan keraguan ni kena ada-ada. Nak mendekatkan diri kepada Allah kena ada adab. Kita nak masuk istana raja pun kena ada protokol. No? Kena ada cara, ada jumpa dengan raja, ini jumpa dengan raja sama raja. Kalau tak kena adab, bukan makin dekat. Aku kena halau. Ada semua. No? Ketuk pintu pun ada cara. Nak ketuk pintu rumah untuk guru, kita tak boleh pakai ni, lima jari. Ini macam mana abang? Tak boleh. Dia kena pakai satu ya. Dengar-dengar tak dengar-dengar. Yang ada kami mengaji. Bagi salam tak dengar, ketuk. Oh, bunyi tu kata nama orang. Rumah kata, dia ni nak masuk rumah aku ke tak masuk? Lagi pun halau lagi. Buka kat pintu. Hal nak masuk tak masuk? Hal balik? Haa, kita letak macam tu lah tu lah. Tak ada adab, tersingkir.
jatuh daripada perjalanan. Reject, tolak. Na'udzubillah min dzalik. Allahu Akbar. Okay. Jadi hari ini Imam Haddad kata, kalau orang bagi kat kita, ambillah in kunta muhtaja ilaihi, jika kamu berhajat kepada benda itu. Jadi bagi orang biasa tak ada cara isu, orang bagi ambil ya. Tapi murid ni boleh ambil ke tak? Kalau kita kata kita murid, boleh ambil tak kalau orang bagi? Kita ni lah satu panduan. Sebab kalau murid ni, Allah maksudnya ada sana. Murid ni kalau istilah lain dia panggil salik, salikin, orang yang berjalan kepada Allah. Allah SWT. Kalau berjalan sampai, jalan dah sampai, yang sampai dia sebut dengan wasilin, orang yang dah sampai. Allah SWT. Kalau dah sampai, tu orang kata orang yang duduk di makam hakikat sampai dah. Dia dah sampai kepada tu yang duduk di makam hakikat. Salikin ialah orang yang duduk di makam syariat. Syariat ialah pakaian. Syariat ialah undang-undang, peraturan, hukum, hakam, halal, haram yang kita kena patuh. Tetapi tidak akan sampai seseorang itu ke makam hakikat kalau dia tidak bersyariat. Dia nak turun langkau, nak pergi syariat, nak pergi hakikat turun. Mana boleh, mana ada jalan. Tak akan dapat sampai ke makam hakikat, malaikat mesti dulu bersyariat. Dia mesti beranak tangga, satu, dua, tiga, sampailah ke atas. Tapi ada orang yang sampai ke makam hakikat direct terus, tak malu syariat. Ada, tapi tak ramai. Contoh, satu masa satu orang murid ni, murid kepada Al-Imam Abu Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam masjid. Ada satu orang murid yang ni, dia tak keluar masjid kalau Tok Guru tak keluar. Duduk balik tiang, dia tengok Tok Guru. Wiridnya ialah tengok Tok Guru. Allah SWT. Tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bangkit. Dia bangkit dengan sembang, tengah sentral tu. Dia bangkit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia bangkit, dia keluar daripada masjid, dia berjalan ke tepi pantai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila jalan ke tepi pantai, dia bukan berhenti tepi pantai, dia teruskan perjalanan. Dia bukan rendah laut, tapi dia jalan di atas ayat laut. Sampailah. Jadi perjalanan Syekh Abdul Qadir jalan itu diikut oleh murid dia ni. Dia ingat Tok Guru nak berhenti di tepi laut, tapi Tok Guru terus jalan. Dia pun jalan sama. Jadi dia berjalan sama, dia berjalan tayang tu dengan sebab guru dia, berkat Tok Guru dia. Mana dia menjejak Tok Guru. Dia macam orang yang sampai di tu, dia tak mau bayar tu. Dia berdampak yang kata depan. Nah, tu macam tu, menjejak tu. Allah SWT.
macam Musa Samiri. Musa Samiri ini, Allah SWT ada Sayyidina Muhammad, dia murid Jibril. Musa Samiri itu yang buat tembu itu, yang orang sembah itu, dia ialah anak didik Jibril. Musa Samiri dibela oleh Jibril. Musa bin Imran dibela oleh Fir'aun. Hak dibela oleh orang jahat, jadi Nabi. Hak dibela oleh orang baik, oleh makhluk terbaik, jadi Dajjal. Musa Samiri itu Dajjal. Dajjal ni dia hidup banyak-banyak zaman. Zaman ni dia ni. Allahumma salli ala sallam. Macam mana dia boleh lembu hak dia buat tu boleh hidup? Sebab dia tengok langkah-langkah Jibril, setiap rumput yang mati Jibril pijak jadi hidup. Dia ambil satu buah dalam badan lembu tu, tu lembu tu hidup, akhirnya pakat semua lembu tu. Tu dari depan kelebihan menjejak, tu dari kelebihan menjejak. Itu dia panggil berkat. Berkat terburu makan, berkat terburu minum. Saya buat budak-budak dulu, terburu aja main rumah. Bila terburu main rumah, mau buat kopi. Zaman tu tak ada minum ni, mau buat kopi. Bila buat kopi, ayah minum dengan terburu. Lepas terburu balik, selalu mak kata, keluk minum berkat terburu. Kelak ini berkat terburu. Alhamdulillah, walaupun tak setara mana, tapi alhamdulillah boleh menyampaikan amanah ilmu berkat terburu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi murid Syekh Abdul Qadir Jilani ni pun rupa-rupanya dia pergi pulau, betul pulau. Sampai-sampai di pulau tu, anak murid ni dia tengok itu dalam, tak masuk. Sampai-sampai di pulau tu, Allah SWT ada Sayyidina Muhammad. Oh, ada orang dalam, ada satu gua. Syekh Abdul Qadir Jilani masuk dalam gua tu. Anak murid ni tengok, dia salam dengan orang dalam tu, dia macam menyerah sesuatu. Lepas tu dia pun, Allah SWT ada Sayyidina Muhammad, dia pun keluar. Syekh Abdul Qadir Jilani tu jalan. Anak murid ni ikut tunggu balik. Sampailah di masjid dia, dia masuk, anak murid masuk dia. Tapi hatinya tak tahu siapa dia. Terburu dia jumpa Syekh Abdul Qadir Jilani, jumpa siapa, bagi apa, cakap apa. Akhirnya mendekati Syekh Abdul Qadir Jilani, dia tanya, terburu nak tanya kita apa. Tadi terburu pergi mana? Hantar mana? Saya ikut terburu. Hampir sampai pulau. Ya, terburu. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad, anak murid pun bagi juga. Tapi anak murid balik sebab terburu balik. Kata siapa pelajaran ni? Semalam mati seorang Wali Abdal. Wali Abdal ni mati ganti. Mati seorang Wali Abdal. Jadi kata Syabat Bajalan ni, semalam ni mati seorang Wali Abdal. Tuhan nak ganti Wali Abdal yang mati tu. Dia tu hantar boleh siapa? Dia agama Nasrani. Tapi Tuhan nak angkat dia jadi Wali Abdal, aku kena pergi mengislamkan dia. Lepas tu menyerahkan peralatan-peralatan kewalian pada dia. Ketika tu juga dia nak makan mati. Tuhan rumah macam tu. Faham tak? Tu wajib. Banyak lah. Aku tak ramai. Aku tak ada dakwaan. Saya ni tak pakai syariah lah. Saya ni hakikat pun. Tak ada dakwaan. Dia bukan benda cerita. Dia benar.
Ada orang pula yang menawar untuk mengadu mereka duduk di mata hakikat. Kami tak ada mengaji pada ustaz-ustaz syariah ni, kami hakikat. Atau macam tu. Jadi penawarannya semua, semua di ustaz. Dia sufi bukan cerita. Faham? Sufi bukan cerita. Sufi hati. Jadi praktikal kehidupannya nampak dia sufi. Praktikal dia. Macam mana dia dia respon dengan azan? Macam mana dia dengan zikrullah? Macam mana dia dengan rumah Tuhan? Allah. Jadi kehidupan dia tu sufi. Dia bukan cara pakai. Dia bukan cara. Dia bukan apa. Allahu Akbar. Okey. Maksudnya macam mana kalau seseorang tu dia orang duduk di Mekah Hakikat ni, Allah Subhanahu. Jadi dia orang duduk di Mekah Hakikat ni dia ahwal. Tak ada ahwal. Awalnya hati. Hati. Dia ada dunia dia. Dia contoh kita datang macam orang autism. Budak-budak autism kan. Duduk dalam rumah mak ayah mana dia cakap orang putih. Dia cakap orang putih. Dia ada dunia dia sendiri. Contohnya. Jadi orang hakikat ni dia ada dunia dia sendiri. Dia panggil ahwal. Hubungan dengan Tuhan. Ada seorang ustaz kami almarhum Dr. Abdul Al-Azhar. Dia kalau dia mengajak dia kelolok. Tak ada kelolok. Dia orang-orang berlaku-laku. Dia funny. Dia joke. Dia suka melawak. Kalau dia buat lawak, kelas perut. Tapi waktu tu, tapi waktu dia dia lawak, anak-anak murid semua menangis. Dia boleh, anak-anak murid semua ketawa. Dia boleh menangis lah tu juga. Dia mudah lah. Sebut Rasulullah pasal menangis. Dan dia sangat anti Syiah. Pasal dia, Syiah mengkafirkan solat. Itu Syiah. Mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan semua para sahabat. Kecuali beberapa orang sahabat, Sayyidina Ali, Miqdad. Ali itu semua kafir itu pada Syiah. Jadi, Dato' Aziz Hanafi ni pasal apa dia nangis? Sebab dia kata sahabat yang besar-besar pun, dia kata kafirkan macam mana sahabat yang kecil-kecil. Badui-badui. Nak tak terkenal tu. Dia memberi simpati yang lebih pada para sahabat. Sebab sahabat ni Nabi suruh ikut. Nabi kata ashabikan nujum bi ayyin ihtadaytum ihtadaytum. Sahabat-sahabat aku seperti bintang. Mana-mana seorang kamu ikut kamu akan dapat petunjuk. Itu Nabi kata tiba-tiba Syiah mengkafirkan sahabat. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Sampailah zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Syiah ni dia baca khutbah hari Jumaat, lepas tu dia mengkafirkan sahabat sebelum mengakhirkan khutbah. La'anallah ala Abi Bakr wa Umar wa Uthman adalah. Tapi jasa Sayyidina Umar Abdul Aziz dia ganti. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dia ganti. Ganti itu jasa Sayyidina Umar Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu. Allahu akbar. Baik, Allahumma salli 'ala sayyidina. Jadi ni Nasruni tadi tu tak bayar lagi pun Allah bagi wajib. Allah, Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Baik, jadi kalau kita kata kita nak mendekatkan diri kepada Allah, kata, kalau kita kata kita murid, dia ada, dia ada awal hati dengan Tuhan. Ketua Allah Nabi ni Allah Sayyidina Muhammad tengah-tengah ada golok, boleh nangis. Kita nak lari tim tu susah. Duk gelak-gelak-gelak nak nangis apa? Susah. Kami pernah terima satu hadis musalsal di buka.
Abi Musasal tu siapa nak rawat dia kena menangis dulu. Dia kena menangis, nangis dia susah nak gelak boleh. Tapi nak menangis tu nak rawatkan hati tu. Jadi si suasana dia ni ada suasana. Jadi kami pun daripada rumah ni bawa hati yang macam tu, saya nak menangis nak terima hadis Musasal bin Buka. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang nak raikan tu Syekh Nuruddin Adi Musa Sal Buka di Deram. Yang hadir sama tu almarhum Sayyidina Sayyidina Yusuf. Dia ada sekali, dia mudir. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syekh Nuruddin pun sama juga, dia dah bawa hati dia lah Adi ni Musa Sal Buka. Tapi entah macam mana, sebelum merawatkan hadis ada Sayyidina Muhammad ataupun selepas hadis dah dibaca, lepas tu tinggal nak ijazah lah. Ustaz Nikmat ni dia keluar dulu. Dia cakap apa orang tergelak semua. Oh habis lah. Dia cakap apa atau orang pakat semua melak. Lepas tu barulah saya dicidurin nak riwayat hadis tu. Jadi tapi Syekh Nur kata Masalah Sayyidina Muhammad sah juga kata riwayat hadis ni. Sebab tadi dah nangis ujuk lah. Saya jemat tak tak buat lawak kan. Tadi tu lah kata tu, bila kita nak nangis ni dia rasa sana dah. Tapi dia kata Ustaz Zainabi dia boleh nangis ketawa. Tawa menangis awal. Jadi contoh macam kalau nak tengok Abi Omar kan, saya pernah sekali ke Tarim pada Sayyidina Muhammad. Saya tu pinggal itu saya pergi dengan Maulana Husin ulama hadis di Kelantan. Saya turun ke Abi Omar. Lagi setengah-setengah orang dia dia nak dekat. Nabi tu dekat, tapi saya tak mahu dekat, saya tak mahu. Gurun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak tahu pasal apa gurun tu, tak tahulah. Jadi bila tiba-tiba kami dijemput. Dijemput oleh Habib Omar ke rumah dia. Bila masuk rumah dia tu, ramai lah para-para ahli ulama. Daripada ada pada Maroko, daripada ulama janji tetamu dia. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang dah di tempat semua dah. Cuma tinggal saya dan Maulana Husin. Dengan kami yang masih belum di tempat. Tempat tu tempat kosong tepi Habib Umar tu. Duk tolak saya dengan hati dengan nama tu. Syekh lah. Kalau saya tak beradab lah, saya tak maaf dekat Maulana Husin. Sebab saya tolak dia. Sebab tak berani ambil dengan Habib Umar tu, saya tolak Maulana Husin. Lepas tu saya buat macam tu kan. Lepas tu saya kena ikut dia. Tapi dia kata saya geruh sangat dekat Habib Umar tu. Akhirnya Maulana Husin terpaksa tu dekat Habib Umar. Saya pun cover ada sebelah Maulana Husin. Habib Umar main. Dia main duk. Dia tak salah mana pun. Dia duk. Dia duk tu. Allah Sayyidina Muhammad. Ini saya ingat dalam 20 minit ataupun lebih. Sepatah je lah. Duk kan. Aku nak tanya Abang Allah sebelah. Apa kata dia ahwal dia. Ahwal ni. Dia duk dalam dunia dia dengan tu. Dalam ramai-ramai tu ada satu ulama muda daripada Maroko. Saya tahu kata dia daripada Maroko. Bila-bila saya pergi Maroko, saya jumpa dia. Waktu tu saya tak tahu dia dia daripada Maroko. Bila Habib Umar tak kata, langsung dia bangkit di tempat duduk dia main. Sahabat apa atau Habib Umar? Habib Umar tangguh kan? Balas dah. Termalu lah.
Nabi duduk balik tu. Ha, tu kalau orang tak faham, orang ada awal. Ada semua. Tu guru kami dulu. Fatih Haji Isa. Ini kita tak faham orang awal. Waktu dia mula-mula dapat. Ha, dapat ni. Waktu dia mula-mula sampai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tak? Ha, ni cakap waktu dia mula-mula sampai. Sampai dia kena, sampai dia kena dengar radio. Dia kecil. Ni tak faham. Hak dia duk masuk kat dia tu. Dia tak, dia tak mampu nak. Dia tak mampu nak terima. Sampai dia dengar radio. Cover. Ha, ni cerita, ni cerita. Jangan tak faham tak apa. Sebab malamnya tu kaya dream. Tuhan ni siapa tak rasa tak tahu. Tak rasa tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana awal dengan Tuhan? Sebab tamu cinta Tuhan ni tak tahan mati, boleh mati. Boleh mati. Menanggung. Jadi kalau kita berjalan, dia panggil murid. Kalau kita dah sampai, dia panggil wasil. Wasil. Wasil ni orang panggil juga arifin. Orang penyakit ada tu. Satu masa orang tanya kepada Siri Ibrahim bin Adham, dia sumpah al-arifin larannya, raja orang-orang arifin. Waktu itu boleh buka. Bila tengok dia main, ada orang yang kenal gamit dan cuba nak ambil nafas. Ada semua orang tu main. Dia tanya, nak tanya Raja Sultan al-Arifin, macam mana kita nak kenal seorang tu arifin? Langsung pada tiga itu, dia kata, nanti mak mungkin Jabal Kubay. Apa? Dia merasa. Kalau dia kata kepada bukit tu jalan, bukit akan berjalan. Tengok-tengok bukit tu nak jalan lah. Dia kena kata pula kat bukit tu, aku bukan suruh ajar aku abang dari adiknya. Maknanya dia arif. Sebab arifi ni dia pandak semua jadi. Sebarang kata, sebarang apa istilahnya? Apa? Sebarang kata, sebarang jadi. Budak naik motor, terah. Lep-lep tu, balik sungguh. Jangan dikelop dalam mulut dia. Kadang-kadang hati dia, denak tu jadi. Kalau orang tu orang arif, dia pun malumlah orang yang bertempat di hati, bertempat di sisi tu. Orang Allah dia panggil Fahdullah. Orang tu. Jadi kalau seorang tu dia murid, dia tak sampai lagi, dia murid, dia dah adab dia. Boleh tak kalau orang bagi ambil segi adab dengan Tuhan tu, boleh tak? Dah hendak Tuhan, boleh tak kalau orang bagi suruh Tuhan ambil? Kata Imam Haddad, fakhulu ambillah in kunta muhtaja ilaihi, jika kamu berhajat kepada benda tu. Wasykurillah, dan bersyukurlah kepada Allah. Ambil boleh, tapi bersyukur kepada Allah. Kalau ambil barang macam ni, kalau orang bagi sesuatu, kalau kita biasa terima kasih dulu. Tapi ada bagi murid, ambil sesuatu, Allah terima kasih, Allah, Allah terima kasih, Allah dulu baru terima kasih Allah. Dan boleh ambil, fa'innahul mu'ti, kerana Allah itu ialah yang memberi. Tapi hutan secara hakikatnya zahir orang orang tu bagi, sebenarnya bagi sebenarnya Allah. Qala washkur man awsalahu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan berterima kasihlah kepada orang yang menyampaikan perkara itu kepada kamu.
واشكر من أوصله إليك على يده من عباده. Allah Subhanahu wa taala wassalamu ala dia boleh bagi tanpa perantaraan. Tapi sunnatullah walan tajida li sunnatillah tabdila. Kamu tak akan dapati sunnah Allah tu tukar, maknanya tetap melalui jalan asbab. Nak sampai susun kepada kita mesti ada jalan. Tahu sampai. Dan berterima kasih kepada orang yang menyampaikan sesuatu itu kepada kita. Mula kita kalau kita bagi ke orang, kita jangan terima terima kasih. Kalau boleh, jangan terima terima kasih. Sebab itu adab orang Melayu, bahkan adab dia yang orang terima kasih kita tak apa. Sama-sama. Sama-sama dekat. Orang Arab kalau kata-kata syukran, syukran dia kata apa, dia apa juga syukranillah. Dia peringat kita pula, terima kasih kepada. Kalau kita kata pula syukran lah ni, orang Arab dia kata syukran, syukran. Dia kata syukranillah, syukur pada Allah. Kita kata lagi syukran. Dia balik-balik la syukur ala al-wajib. Ya. Tak ada terima kasih pada atas satu wajib. Tolak terima kasih. Ada orang bagi ke orang, orang tu tak kata terima kasih lagi. Sampai kamu terima kasih. Salah-salah. Di situ ni masalah. Kalau kita ikhlas, tak ada terima kasih. Kita rasa, apa dia dibagi tak terima kasih. Kita bagi kena siapa? Kalau kena Allah, tak ada terima kasih orang. Allah SWT. Baik. Qala washkur man awsalahu ilaika ala yadihi min ibadihi wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya mengucapkan al-masalah marhaban pada rombongan Adam yang mai daripada Job berkumpul untuk kami. Kita tak makan puan lagi kan? Satapan untuk kami dulu. Alhamdulillah. Sani, kita amin. Ada satapan jasmani. Pagi makan, tengah hari pun makan. InsyaAllah kita pun tak tahu tim-tim masa apa. Tapi insyaAllah sedap insyaAllah. Amin. Nak tu ya, sedap. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi, masalah ala Sayyidina Muhammad pada pagi ini majlis kita dikaja oleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nur Syamimi Abdul Halim Sungai Rudang Kelang, yang khususnya Yang Mamak Rozi Kusin Nafadullah Markaz Sekolah Kucur Amba Allah Kuala Terai Amba Allah Sekolah Tanah Seri Gombak Muhammad Al-Amin Nur Rashid Ketidi Air Jaya Syahlan Suhabana Minti Abdul Hamid Allah Masalah Adal Sayyidina Umar dan keluarga, khususnya Nafkinda Azmi dan juga seluruh keluarga Kelantan, Ajah Haizan binti Idrus Perak, Sabariah Wan Cik Kepang Pulai Perak, Aminah Syed Ahmad keluarga Melaka, Muhammad Ikhwan Hakim bin Syahid daripada Jibra, Nur Hasmi Jibra, Nur Syafiqah binti Abdul Malik dan Muhammad Zali Abdul, khususnya hamba Allah yang doakan, yang minta doakan anak sulung Amin.
Lahuri bin Ali, Muhammad Nur Hafiz Johor, Faris binti Farid, sekolah di kelahiran. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak yang soleh. Amin. Amin. Tujuh, Wan Nur Haliza binti Salim Shah Alam, sekolah di kelahiran Kelompok 4. Moga Allah panjang umur dan manfaat. Nur Hafiza binti Maizul Kulim, Husna Nur Hashimah Tambu di Kopera. Perkembangan Selangor, hamba Allah hospital diberikan kira kepada Allah Sina Muhammad Arwah Zainal Abidin Cik Wa Ahmad Fadil isteri Cik Noriah keluarga Taman Seri Serdang Al-Bata Tuluk Pinang Hanim Elis dan Muhammad Nur Hafiz Nur bin Jawa. Doakan insyaAllah semua yang sakit Allah bagi sembuh. Amin. Yang diuji dengan COVID kita minta Allah bagi kelapangan kesempatan. Amin. Amin. Mana yang Allah SWT Muhammad yang dah buat umrah, kita minta Allah SWT beri kemudahan mereka buat umrah. Amin. Mana yang ingin disampaikan Allah kepada para arwah, kita doakan Allah sampaikan. Amin. Mana yang susah, mana yang ada susah dan ada hidup, kita minta Allah SWT Allah redha kepada semua takdir Allah. Mudah-mudahan Allah bagi jadi anak-anak mereka anak-anak yang soleh kepada Allah. Allah bagi kepada mereka kehidupan yang dapat redha Allah. Allah bagi rezeki mutamawa dan diberkati. Allah tunaikan semua ajak-ajak mereka dalam hidup. Allah akhirkan kehidupan mereka dengan khusus khatim. Dari mana kita doakan pada mereka, Gracias.